Belakangan ini penggunaan langgam Jawa dalam tilawah masih menjadi perdebatan. Seperti lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Qori Muhammad Yasser Arafat di Istana Negara. Apakah menggunakan langgam Jawa diperbolehkan? Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Mantan Menteri Agama Muhammad Quraish Shihab punya pendapat tentang penggunaan langgam Jawa. Dalam tilawah, tidak dapat disangkal bahwa ada tata cara yang harus diindahkan dalam membaca Al-Quran, misalnya tentang di mana harus boleh memulai dan berhenti. Bagaimana membunyikan huruf secara mandiri dan pada saat pertemuannya dengan berbagai huruf dalam satu kalimat dan lain-lain. Inilah syarat utama untuk penilaian baik atau buruknya satu bacaan. Nah, bagaimana dengan langgam atau nadanya? Tidak ada ketentuan yang baku. Karena itu, misalnya, kita biasa mendengar Qori dari Mesir membaca dengan cara yang berbeda dengan nada dan langgam Qori dari Saudi atau Sudan. Memang ada riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad yang menganjurkan agar Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Hadits tersebut kalaupun dinilai sahih, maka itu bukan berarti bahwa langgam selain langgam Arab beliau larang. Bukanlah beliau menganjurkan untuk membaca dengan baik dan indah. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, jangan menghina barang yang kecil karena jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah.